Dulu dibela kini ditambah malu, Nia dan Yati akan dijadikan saksi penipuan CPNS oleh anaknya. Putri Nia dan Yati, Olivia Natania diberi kesempatan menghadirkan saksi meringankan dalam sidang dugaan penipuan berkedok rekrutmen CPNS. Tim kuasa hukum Olivia Natania yang dipimpin Susanti Agustina berencana mendatangkan ibu kliennya, Nia dan Yati sebagai saksi. Siapa tahu ibunya mau meringankan, ini dia kan anak beliau, ujar Susanti Agustina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Keberadaan Nia dan Yati di sidang Olivia Natania diyakini Susanti Agustina bisa meringankan kedudukan kliennya dalam kasus hukum yang kini dihadapi. Ya kan hubungan ibu anak, pasti sedikit adalah curhat-curhat. Itu yang nanti bisa disampaikan ke majelis hakim, ujar Susanti Agustina. Namun untuk saat ini, Susanti Agustina belum bisa memastikan kehadiran Nia dan Yati di sidang Olivia Natania yang akan datang. Ini lagi diupayakan, nanti coba kami sampaikan ke Ibu Nia, mau atau tidak hadir hari Kamis, kata Susanti. Besar harapan Susanti Agustina agar Nia dan Yati bersedia membantu meringankan peran Olivia Natania dalam kasus dugaan penipuan berkedok rekrutmen CPNS. Olivia Natania dan suaminya, Rafli Novianto Tilaar tersandung kasus hukum usai dilaporkan atas dugaan penipuan berkedok rekrutmen CPNS pada tanggal 23 September tahun 2021. Kedua pasangan dilaporkan oleh Karnu, lelaki yang mengaku salah satu korban penipuan Olivia Natania dan Rafli Novianto Tilaar. Atas laporan Karnu, Olivia Natania ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 11 November tahun 2021. Sebab dari data yang dihimpun penyidik Polda Metro Jaya, korban penipuan Olivia Natania mencapai 225 orang dengan total kerugian mencapai 9,7 miliar rupiah. Sedangkan Rafli Novianto Tilaar bebas dari jerat hukum karena tidak terbukti terlibat.